عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، الفاتحه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah, kita berkumpul lagi pada hari ini, hari Selasa, pada petang, pada tengah hari 23 Rejab 1439 Hijri, dalam satu rangka majlis ilmu yang disebut oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman-taman syurga. Maka beruntunglah bagi mereka yang diberi peluang dan kesempatan untuk hadir ke majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan ya, dengan apa yang kita hadir ini, Allah Ta'ala mengganjarkan ganjaran yang besar di sisinya dan seterusnya menempatkan kita ke dalam syurga bersama dengannya. Baik, kita menyambung pengajian kita dalam 40 hadis tentang alam barzah, ya, yang mana hari ini kita akan bicarakan tentang tanah kubur sama ada menjadi taman syurga ataupun kawah api neraka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru raudatun min riyadil jannah aw khufratun min khufarin nar. Rawahu at-Tirmizi. Maksud hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah seumpama salah satu taman syurga atau salah satu kawah api neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis riwayat huraian hadis ini, kematian adalah kiamat kecil bagi seseorang. Barang siapa yang sudah mati, maka telah berlakulah kiamat baginya. Hadis ini mengatakan suasana di dalam kubur, iaitu sama ada ia menjadi satu taman syurga ataupun satu lubang dalam kaum neraka. Orang yang beriman dan mentaati perintah Allah ketika di dunia akan merasai nikmat di dalam kuburnya, seolah-olah sedang berada di satu taman yang bakal didiaminya selepas berlaku kiamat. Manakala orang yang fasik dan kafir yang mengingkari perintah Allah pula akan merasai azab di dalam kuburnya, seolah-olah berada di dalam lubang neraka. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan suasana kubur kita seumpama sebuah taman daripada taman-taman syurga. Baik, itu huraian hadis daripada hadis yang kita bacakan tadi, riwayat Imam Tirmizi, iaitu mengatakan kubur akan menjadi salah satu taman syurga ataupun salah satu daripada kawah api neraka. Baik, maksud hadis ini nak menerangkan kita bahawa setelah kita meninggal dunia, merasai seksanya sakaratul maut, melihat gambaran syurga ataupun seksa neraka, maka roh ini akan dikembalikan semula kepada ketika kita berada dalam tanah kubur. Bila masuk saja dalam tanah kubur, maka mereka semua ni, yakni kita semua ni, akan merasa dalam ketakutan. Sebab apa takut? Sebab dalam kegelapan, dalam kesempitan. Bayangkan kita lah kalau tersangkut dalam lift pun, tiba-tiba lampu terpadam, tak takut ke kita kan? Lift tiba-tiba tergantung, nak telefon orang tak dapat, nak menjerit orang tak dengar, duduk dalam lift je pun kita tahu kita hidup lagi, tapi kita dah takut dah dalam gelap dan sempitnya, sesak nafas kan. Kemudian ketika itulah orang beriman dia akan merayu pada Allah untuk menyelamatkan dirinya. Orang yang tak beriman pun lagilah merayu pada Allah. Dan ketika itulah malaikat akan datang, ya, malaikat azab akan datang. Malaikat azab ini sebelum mungkar dan nakir datang, dia akan datang dulu.
dia akan terus menyeksa jenazah tanpa soal bicara lagi. Maka dia akan datang seperti mana yang kita hadis yang kita bacakan sebelum ini, datang daripada arah kepala. Dia terus ambil cemeti dia tu nak pukul kepala mayat. Tapi tiba-tiba pahala solat jenazah si mati ni datang menjadikan perisai bagi dia. Dia akan datang perisai, kamu tak boleh pukul daripada arah kepala. Kenapa? Si polan ni, yakni si mati ini, dulu orang yang menjaga solatnya. Maka malaikat azab ini akan terus ke belah kanan dia, sebelah kanan dia. Nak dipukul, tiba-tiba pahala zakat dia datang. Kamu tak boleh masuk, pukul ikut sini. Kerana dia ni orang yang membayar zakat pada waktunya. Maka tak jadi pukul, dia pukul pergi ke sebelah kiri jenazah. Pergi ke tepi kiri mayat, nak pukul, datang pula pahala puasa dia. Kamu tak boleh pukul ikut sini sebab orang ni menjaga puasa dia. Maka malaikat pun akan datang pula daripada arah bawah. Nak dimasuk, nak dipukul dengan cemeti, datang pula pahala amal soleh dia. Kamu tak boleh pukul daripada arah bawah ini. Si mati ini seorang yang beramal soleh. Dia rajin sedekah, dia rajin buat sunat, dia rajin berbuat baik kepada orang lain. Maka tidak ada tempat untuk kamu pukul kat sini. Maka malaikat azab pun akan kembali. Maka datanglah mungkar dan nakir, barulah bertanya soalan tentang akidah orang itu. Ma rabbuka wa nabiyyuka, semuanya akan ditanya di dalam kubur sesuai dengan apa yang kita pernah baca dan kita pernah dengar sebelum ini. Bagaimana ucapan talqin yang mana dah bocor dah soalan dalam kubur tu, siapa nama, siapakah Tuhan kamu yang kamu sembah, siapakah nabi kamu, apakah agama kamu, siapakah saudara kamu, siapa, apakah kitab dan pedoman kamu, di manakah kiblat kamu, siapakah saudara kamu dan siapa, apakah yang kamu bawa mati. Ini semua soalan yang dah bocor dah pun. Kalau kita jawab soalan tu atas kertas, kertas paper sekarang ni, semua orang boleh jawab. Tapi di dalam kubur, yang jawab bukan kerana hafalan kita, tapi kerana amalan kita. Kalau kita orang yang beriman, orang yang memang ingat Allah sentiasa dalam segala keadaan, kita menjaga diri kita dengan ketaatan pada Allah dan mengelakkan diri kita daripada melakukan maksiat pada Allah, maka orang begini dia akan jawab dengan tenang, Allah Tuhanku. Sebab waktu hidup pun dia dah mengikut, dia dah takwa pada Allah dah, ikut segala arahan Allah, tinggal larangannya. Nabi Muhammad nabiku, sebab hidupnya dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat segala apa yang Nabi suruh, dia tinggalkan apa yang Nabi larang. Islam agamaku, kerana dia hidup kat dunia, memang dia menjadi orang Islam bukan sekadar nama dan IC, bukan kerana lahir saja dan nama Islam, tapi kerana pengamalan hidupnya memang dah macam orang Islam dah. Diikut sebagaimana sesuai Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Quran disebut sebagai pedoman, kitab panduanku. Kerana apa? Al-Quran inilah dia punya manual, panduan dia. Dia kembali kepada Allah dengan cara membaca Quran, ingat kepada Allah. Maka Al-Quran akan berikan bantuan di dalam kubur nanti. Kemudian pula saudara agamaku ialah orang Islam. Maka orang Islam ini adalah saudara bagi agama dia. Kalau hidup dulu, dia jenis sendiri-sendiri je. Kan? Aku tak nak jaga tepikan orang. Kan? Nah, biasa istilah orang Melayu kan. Jangan jaga tepikan orang lah kau. Asal orang apa ni je. Kau tahu tak, jangan jaga tepikan orang. Islam bukanlah memegang kepada apa, perkataan jangan jaga tepikan orang. Islam memegang pada perkataan jagalah tepikan orang, jangan masuk dalam kain orang. Ha. Sebab apa? Bila kita jaga tepikan orang, maksudnya kita ambil tahu perihal jiran kita, sahabat kita, rakan-rakan sejabat kita. Dia susah ke, dia tak makan ke, dia tak minum ke, dia ada masalah rumah ke, keluarga ke, kita kena ambil tahu, bantu semampunya. Itulah jaga tepi kain orang. Yang Nabi larang, yang Islam larang, jangan masuk dalam kain orang. Cari aib orang tu. Kalau kita tak suka kat orang tu, kita cari aja keburukan dia. Apa kesilapan dia, semua kita ungkit. Ni memang musim pilihan raya ni, semua aib akan terdedah. Kan? Kalau si lawat, pihak lawan dengan pihak lawan ni, yang pihak awan ni dia akan buka aib kawan dia ni. Ha. Inilah antaranya yang dilarang oleh Islam, membuka aib saudaranya lain. Barang siapa yang buka aib saudara yang lain,
Allah akan buka aib dia balik dekat akhirat nanti. Buka aib macam mana? Apa yang dia buat kat dunia dulu, orang lain tak tahu pun. Senyap-senyap je dia buat. Dekat akhirat Allah tayangkan. Semua tengok. Oh, dulu nampak baik je ni kan. Rupanya dia buat macam tu. Malu tak muka dia tu? Malu. Ha, maka itulah gambaran bagi orang yang dibuka aibnya dekat akhirat nanti. Ha. Itu gambaran bila mana masuk dalam kubur, dia akan ditanya soalan demi soalan. Kan? Kemudian, setelah selesai semua soalan itu, maka kubur ini, kalau orang beriman, dia akan menjadi taman syurga. Dalam sebuah hadis yang lain, kita baca mafhumnya. Riwayat daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, sesungguhnya seorang mukmin di dalam kuburnya umpama berada di dalam sebuah taman yang hijau. Bayangkan taman yang hijau, indah. Tak payah tengok taman pun. Kita tengok hutan belantara yang hijau aja. Kalau naik flight kan nampak bawah. Ya Allah, tenangnya hijau saja. Kan? Yang hijau ni tenang je kan. Ha. Kuburnya akan mengalu-alukan kedatangannya dengan menjadi seluas 70 hasta. Kuburnya itu akan luas 70 hasta. Hasta macam mana? Lebih kurang macam ni lah. 70. Bayangkan rumah kita. Ha, kalau kita nak kira rumah kita pun 80 square feet. Itu kaki kecil. Ini hasta. Kan besarnya. Dan hadis yang lain menyebut seluas mata memandang. Panjang mana mata kita tengok, luas itulah kubur kita. Demikianlah gambarannya. Ya. Dan menerangi baginya kubur yang gelap dan sempit tu diterang. Macam cahaya ada ni, bahkan lebih terang lagi. Mula-mula takut, gelap. Tapi setelah selesai ujian dalam kubur, maka diberikan cahaya yang terang kiri, kanan, depan, belakang. Dibuka pula taman yang hijau di hadapan matanya. Kan? Cahaya seumpama bulan purnama pada malam hari. Tahukah kamu kepada siapakah diturunkan ayat ini, yakni yang dimaksudkan? Maka baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini orang lain pula. Orang yang beriman, dia melihat taman syurga, dia rasa tenang. Dia kata, ya Allah, aku tak nak kembali dah dekat dunia. Kalau mula-mula masuk kubur, kita semua menjerit, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ini bukan tempat aku, ya Allah. Aku tak nak duduk dalam lubang yang sempit dan kecil dan gelap ini, ya Allah. Tiba-tiba menjadi luas. Dilihat pula gambaran syurga, seumpama taman syurga. Tanaman yang hijau memandang, dia rasa tenang. Ada pula singgah sana. Maka dia kata, ya Allah, aku tak nak kembali lagi kat dunia. Cukuplah aku rehat dekat sini. Penat dah aku kat dunia. Itu orang beriman. Cukuplah dekat dunia itu macam-macam benda yang aku dah buat. Cukuplah kat dunia itu macam-macam dugaan ujian yang telah aku rasai. Aku tak nak dah fitnah kat dunia. Biar aku duduk kat sini. Itu orang yang beriman. Namun, Nabi SAW baca pula ayat, maka baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya. Dan itu ayat tu daripada surah Thaha ayat 124. Tahukah kamu apakah dia kehidupan yang sempit itu? Nabi tanya pada sahabat setelah menceritakan tentang taman syurga. Tahu tak kamu kehidupan yang sempit itu macam mana? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda berkata, itu adalah tentang azab kepada orang-orang kafir. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, orang-orang kafir akan diserang oleh 99 ekor naga di dalam kuburnya. Allah, tahukah kamu apakah naga itu? Naga, dia seumpama kekuatan 70 ekor ular. Pada setiap ekor pula mempunyai 7 kepala. Ular tersebut menggigit dan mencakar ahli kubur sehingga hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Hadis riwayat Ibn Hibban. Dia bagi gambaran bahawa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang mati kerana dah kepada Allah di Islam tapi tak beramal pun sebagaimana orang Islam, maka dalam kuburnya akan ada dicampakkan 99 ekor naga. Setiap ekor naga ini, seumpama satu ekor naga, seumpama 70 ekor ular. Bayangkan kekuatan satu ekor naga ada 70 ekor ular. Ya. Kemudian pula setiap ekor ular tu, 70 ekor tadi tu, setiap ekor tu kepalanya ada 7. Makna kata 99 ekor naga, setiap ekor naga itu seumpama 70 ekor ular, setiap ular tu pula ada 7 pula kepala. Ya Allah, banyaknya. Dia akan mencakar, mematuk-matuk
menggigit ahli kubur sehinggalah hari kiamat. Allahu Akbar. Inilah gambaran ya alam barzah bagi orang yang kufur, kafir dan sebagainya. Hadis ini nak menceritakan berkenaan nikmat di dalam kubur yang akan diperolehi orang mukmin dan azab kubur yang akan diperolehi orang kafir. Bagi orang mukmin, mereka akan mendapat ganjaran kubur seluas 70 hasta. Kuburnya diterangi cahaya bulan purnama. Nikmat ini kekal sehingga hari kiamat dan umat manusia akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Bahagialah, tenang. Sampai ke orang mukmin ni dia tak rasa pun duduk dalam kubur. Maksudnya sekejap sangat. Nikmat kubur pun dia tak rasa habis. Baru rasa sedap, kenapa pula kami dibangunkan, kata dia. Bila mana dah dapat semboyan ataupun panggilan untuk dibangkitkan sekali orang mati, dihimpunkan di padang mahsyar. Kenapa bangkitkan kami? Kami tak sempat lagi rasa nikmat kubur ni habis, tak puas lagi. Sebenarnya Allah Ta'ala sediakan nikmat yang lebih jauh besarnya daripada nikmat kubur. Kecil je nikmat kubur tu, baru taman syurga. Belum syurga lagi. Macam istana, baru taman di istana, belum istana lagi. Subhanallah, banyak lagi ganjaran yang Allah Ta'ala akan bagi kepada orang mukmin. Manakala orang kafir pula, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada surah Taha ayat 104, khusus dia menceritakan tentang keadaan orang kafir. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa siapa yang mengingkari daripada ingat Allah dan dia pula tolak peringatan Allah, maka kehidupannya akan menjadi sempit, malah apabila dihidupkan kembali pada hari kiamat, matanya akan dibutakan. Dalam ayat seterusnya, orang kafir bertanya kepada Allah, mengapa mereka dihidupkan dalam keadaan buta sedangkan di dunia dahulu mereka dapat melihat? Allah Ta'ala menempelak mereka dengan mengatakan bahawa ayat peringatan Allah telah datang kepada mereka, namun mereka tak pedulikan, malah melupakannya. Maka pada hari kiamat mereka pun dilupakan. Orang kafir ketika mana dibangkitkan di akhirat nanti, di padang mahsyar, orang kafir, orang Islam yang derhaka pada Allah, tak tahan pada Allah, dibangkitkan dalam keadaan buta, tak nampak matanya. Dia pun cakap pada Allah, ya Rab, kenapa mata kami buta? Sedangkan waktu kami hidup dekat dunia dulu, kami ini orang yang celik, boleh melihat. Apa jawab Allah? Memang aku sengaja nak bagi kamu buta. Kamu lupa ke? Dulu kamu hidup dekat dunia dulu, memang kamu ni boleh melihat, tetapi kamu tidak memandang kepada aku. Kamu tak kembali pada aku pun. Kamu tak peduli pun aku. Maka hari ini, hari aku, maka aku kembalikan, aku ambil penglihatan kalian. Aku bagi kamu buta. Biar kamu dalam keadaan begini sampai bila-bila. Kerana apa? Aku dah tak peduli pada kamu dah. Dulu kat dunia kamu tak peduli aku. Hari ini hari aku tak pedulikan kau pula. Bayangkan dekat akhirat, kalau Allah tak peduli kita, kat mana kita nak lari? Kat mana kita nak pergi? Rahmat Allah dah terputus bagi kita. Maka orang begini dia akan menyesal. Menyesal sehabis mungkin. Kerana apa? Menolak ajaran Allah Subhanahu Taala, meninggalkan segala apa? Meninggalkan segala suruhan Allah. Dia buat pula maksiat. Dia menyesal. Meratap, menangis. Sebab itulah dia akan menangis sampai keluar air mata darah. Dan akan berlakulah peluh ataupun banjir di padang mahsyar kerana tangisan orang-orang ketika itu. Waktu itulah peluh akan naik. Nanah bercampur dengan nanah, darah, air mata bercucuran. Maka ketika itulah orang-orang di padang mahsyar, dia akan berada mengikut tahap amal masing-masing. Bagi orang yang mungkin dosanya ada tapi tidaklah banyak, mungkin setakat lutut saja, peluh itu akan datang pada dia. Orang yang mana banyak dosa lagi, maka akan naik sampai ke pinggang. Lebih banyak dosa pada Allah, maka naik sampailah hidung dan akhirnya ada yang tenggelam. Allahu Akbar. Ada juga gambaran mengatakan di padang mahsyar nanti, matahari itu sangat hampir dengan kita. Sehingga dikatakan bahawa satu jengkal saja di atas kepala kita matahari. Bayangkan hari ini kalau kita duduk luar je, matahari duduk atas kepala kita pun kita dah rasa mendidih. Panas, tak boleh duduk lama-lama. Ini kan pula matahari sejengkal. Persoalannya, kalau kita kat dunia ini duduk matahari lama-lama kat bawah, kita akan mati. Ataupun kita duduk dekat dengan matahari. Maksudnya kalau orang naik atas flight ke pesawat ke ataupun jet ke, dia pergi ke arah matahari, dia akan terbakar, hancur, mati. Tapi dekat padang mahsyar, matahari sejengkal aja tak mati-mati.
Tersiksa. Subhanallah. Sampaikan orang-orang di pada masa ni kata, mana kami nak lari ni, ya Allah. Kalau kami ni ahli neraka, ya Allah, sumbatkan aja kami ke dalam neraka. Kami tak sanggup duduk ke padang mahsyar lagi. Kerana nak bayangkan bahawa di padang mahsyar pun teruk. Sampaikan orang sangka neraka tu lebih baik daripada mahsyar. Padahal neraka tu lebih dahsyat daripada mahsyar. Mahsyar tu hanya matahari aja, belum api lagi. Tapi dia kerana tak tahan, ya Allah, kalau kami ni ahli neraka, tempat je kami dalam neraka. Tak payah hisap-hisap. Tak payah duduk lama-lama kat padang mahsyar. Kami sanggup. Allahu Akbar. Sedangkan neraka lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah min zalik. Bermakna dengan orang yang beriman, orang yang Allah Ta'ala muliakan dia, maka ketika mana di padang mahsyar, dia akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi naungan arasy itu hanya diisi oleh 70 ribu orang saja. Wih, banyak 70 ribu orang tu. Sikit. Sahabat Nabi saja dah 100 ribu orang. Ini kan pula umat Nabi. Kita layak ke masuk dalam kategori 70 ribu orang? Katakanlah 70 ribu orang tu semua kuota untuk sahabat Nabi saja. Kita ni kat mana nak jambak? Maka daripada itulah, ya, kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Walaupun disebut 70 ribu orang saja, maka itu ialah sebagai satu pengharapan pada kita, galakan pada kita supaya jangan putus asa. Rahmat Allah tu luas. Kuasa Allah tu luas. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Maka jangan kita putus asa, ya Allah. Pilihlah kami termasuk dalam golongan yang terlindung di bawah naungan arasy-Mu, ya Allah. Kita minta. Walaupun kita tahu kita tak layak. Nak bandingkan 70 ribu orang yang layak tu, kita ni, ya Allah, manalah tahap kami ni. Tak layak pun. Maka kita jangan putus asa. Memang kita sentiasa perlu mengharap pada Allah. Dan Allah pun, dia sentiasa menunggu hambanya merintih pada dia. Sebab dalam sebuah hadis sebut, hadis Qudsi, Allah Ta'ala malu kalau seorang hambanya datang meminta kepadanya dan hambanya itu pulang dengan tangan kosong. Makna kata kalau orang tu minta pada Allah macam-macam tapi Allah Ta'ala tak bagi jawapan balas, tak menjawab doa dia, Allah sendiri malu. Nak katakan bahawa setiap doa pengharapan kita pada Allah, semuanya Allah Ta'ala akan bagi sesuatu. Dia akan jawab. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa padaku, nescaya aku akan perkenankan. Maka jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang begini, kita ni dekat kubur nanti, bagaimana nasib kita? Kalau di kubur pun tak lepas, bagaimana kehidupan kita dekat akhirat sana? Kemudian kita baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, begitulah permulaan kehidupan yang sempit yang akan dilalui orang-orang kafir. Ditambah dengan siksaan berupa ular yang mempunyai banyak kepala, yang bertugas menggigit dan mencakar ahli kubur yang kafir sehinggalah sampai hari kiamat. Azab yang diterima oleh mereka akan berturut-turut dan berpanjangan selama-lamanya. Allahu Akbar. Dalam kubur pun dah tersiksa, bagaimana pula di padang mahsyar dan akhirat nanti? Pengajaran yang dapat diperoleh pada hadis ini, apabila diberikan peringatan oleh Allah, sama ada melalui peristiwa harian yang dilalui atau mendengar tazkirah dan nasihat orang sekeliling, elakkan daripada mengabaikan peringatan tersebut. Hal ini bagi mengelakkan kita termasuk dalam golongan yang tidak pedulikan peringatan Allah. Dalam ayat yang kita baca surah Thaha ayat 104 tadi, Allah Ta'ala bicarakan yang mana kita bacakan tadi, Waman a'radu an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankau wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang paling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Dia tanya pada Allah pula, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu melihat? Dia kata pada Allah, qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa. Kata Allah Ta'ala pula, demikianlah keadaannya
telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Kalaulah kita hari ini yang datang kat kuliah hari ini, yang dengar daripada grup audio kuliah ke apa semua ni, dah dengar dah hadis ini, diceritakan tentang azab di dalam kubur, tapi kita masih lagi mengabaikan. Seolah-olah kita ni terlepas daripada azab kubur. Seolah-olah macam ada jaminan dah kita ni terlepas daripada azab kubur. Maka takut-takut kita tergolong dalam golongan orang yang disebutkan tadi. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah Ta'ala, demikianlah keadaannya. Allah Ta'ala telah datangkan ayat-ayat keterangan kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya. Dah ada dah orang bagi peringatan kepada kamu. Kamu dah dengar dah cerita pasal kubur, tapi kamu tinggalkan. Kamu tak pedulikan langsung pun tentang apa yang disebut tentang kubur, tentang mahsyar, tentang akhirat. Kamu ketepikan. Tak ada ke orang beritahu kamu? Ada. Tapi kenapa kamu ketepikan? Demikianlah maksudnya. Maka jawab Allah Ta'ala lagi, wa kazalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini kami akan lupakan kamu dan kami tinggalkan kamu. Sebagaimana kamu hidup kat dunia dulu, sekarang ni kamu tinggalkan kami, kamu lupakan kami, ya Allah. Hari ni aku pula tinggalkan kamu, lupakan kamu. Lantak kau lah nak pergi mana. Duduk kat dunia dah dapat peringatan, tapi tak dapat nak amalkan. Tak ada langsung bagi kesedaran daripada kita. Maka golongan beginilah, dia akan menyesal kerana matanya dibutakan di hari akhirat kelak. Pengajaran yang dapat diperoleh daripada hadis ini, apabila diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala sama ada melalui peristiwa harian yang dilalui, yang kita sebut tadi, atau mendengar tazkirah, nasihat orang sekeliling, elakkan daripada mengabaikan peringatan tersebut. Hal ini bagi mengelakkan kita termasuk dalam golongan orang yang tidak pedulikan peringatan Allah. Yang kedua, nikmat yang diperoleh oleh orang mukmin berupa taman yang menghijau, perkuburan yang luas dan bercahaya adalah seumpama syurga kecil. Kubur tu syurga kecil je. Bukannya besar lagi, kecil, tak ada apa pun. Tapi dah gambaran kita macam, ya Allah, taman syurga. Ini syurga ke, ya Allah? Belum, ini baru taman dia. Allahu Akbar. Destinasi terakhir orang mukmin adalah syurga yang kekal abadi. Itu yang kita dapat gambaran. Baik, itu dalam keadaan kubur, tuan-tuan. Kita nak ceritakan bagaimana keadaan manusia saat dia menghadapi detik sakaratul maut. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebut, perhatikanlah pada orang yang mati itu pada tiga tempat, tiga keadaan. Kalaulah keluar peluh di dahinya, kemudian pula keluar air mata di kiri dan kanan matanya, kemudian pula ya, diberi gambaran Allah SWT, keluarlah peluh dahi, di dahinya, kemudian keluar pula air mata di kiri dan kanannya, dan kemudian pula dia ada satu hadis lagi. Itu dua gambaran. Dan yang ketiga, dan kalau pula kita tengok satu mayat lagi, kalaulah dia punya dengkuran seumpama unta, maksudnya dia dah mati, dia keluarkan dengkuran yang kuat seperti unta. Dan juga pula mukanya hitam kelam dan mulutnya mengeluarkan buih, maka dia mendapat azab Allah. Kalau dahi keringat, air mata keluar, dan yang ketiga bawah saya ingat, hidungnya membengkak, bengkak hidung dia, maka dia sedang mendapat redha dan rahmat Allah. Allah Ta'ala bagi dia rahmat. Tapi kalau dah dia mati mengeluarkan bunyi seumpama unta yang kena tekan, bunyi dia kan, dan juga mukanya hitam kelam dan mulutnya keluar mati. Kalau dahinya keluar peluh, kenapa? Kita bagi gambaran seolah-olah orang yang dah mati ini dia malu kepada Allah. Bila mana nyawanya dah sampai ke halqum gurqarah, dia melihat syurga. Allah Ta'ala buka pintu syurga bagi dia. Dia rasa malu, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang hina, banyak buat dosa, tapi kau bagi aku masuk syurga, ya Allah. Malu kerana dosa banyak menyebabkan keluar peluh di mukanya, dahinya. Seumpama kita lah, saya katakan, saya panggil salah seorang daripada tuan-tuan mari ke depan bagi ucapan. Tuan-tuan tak bersedia, tak biasa bagi ucapan, berpeluh-peluh, rasa nervous.
kerana malu. Maka itulah gambaran orang yang melihat syurga, berpeluh muka dia. Kenapa pula keluar air mata kiri dan kanan? Kerana merasakan terharu. Kalau kat dunia ini kita menangis kerana sedih, kerana sakit, kerana duka cita, ada juga orang menangis kerana terharu. Maka demikianlah gambarannya. Melihat syurga, rasa terharu. Ya Allah, aku layak masuk syurga. Ya Allah, aku ni tak ada apa pun. Tapi begini besar syurga yang kau bagi, ya Allah. Terharu dengan pemberian Allah Ta'ala pada dia. Maka keluar air mata dia. Subhanallah. Dan juga, kenapa pula hidung dia bengkak? Sebab kerana dia rasa bangga dipilih masuk ke dalam syurga Allah. Cuba kalau tuan-tuan lah, tiba-tiba bos puji, inilah pekerja yang paling cemerlang sekali dekat pejabat ini. Kita rasa bangga sampai kembang hidung kita tak? Ha. Makna kata itulah gambaran bagi orang-orang yang melihat syurga. Dipuji malaikat. Tahniah, syahbas, kamu ni ahli syurga. Tak sangka dia rasa diri dia ahli syurga. Dia rasa bangga. Hidung dia bengkak, bangga. Maka itu gambaran husnul khatimah. Orang yang mati dalam keadaan baik. Ada pula orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam hadis sebut, ya, keluarnya dengkuran bagikan dengkuran unta. Bayangkan unta kau tekan, dia bunyi, ah, kita tekan. Demikian juga orang yang nak mati. Kenapa keluar dengkuran itu? Sebab waktu dalam keadaan nyawanya dah sampai ke gorgorah. Sakit pedih ni. Tiba-tiba dibuka pula gambaran neraka. Dia kerana terkejut, takut dengan azab Allah. Dia menjerit nak minta tolong. Tapi suaranya disekat Allah. Tak boleh jerit. Dia dah menjerit sekuat hati dah. Orang tak dengar pun jeritan dia. Dia nak minta tolong. Tak boleh. Maka bila rohnya dah keluar, maka pintu suaranya tu terbuka. Terkeluarlah suara yang dia menjerit tadi. Hah! Bau lepas. Allahu Akbar. Terseksa sampai menjerit pun tak dengar. Kalau kita lah orang pukul kita kat tangan ke, sap, kita kata, adoi. Kita bagi respon jerit. Orang jerit, kita pukul lagi, kita jerit. Makna kata orang tu boleh berhenti bila dengar jeritan kita. Bayangkan bila kita dipukul, tak boleh nak bercakap. Tak ada respon nak bagi. Diam aja. Sakit tapi tak ada respon. Bayangkan nak minta tolong kat siapa. Demikian juga orang yang sedang sakaratul maut, yang dalam keadaan nazak, yang mendapat su'ul khatimah. Kenapa pula mukanya hitam kelam? Waktu itu, ya, rohnya nak dicabut keluar. Tapi kerana melihat neraka, dia takut. Aku tak layak lagi, ya Allah. Aku tak nak mati lagi, ya Allah. Aku tak nak masuk neraka, ya Allah. Tolong bagi aku peluang, ya Allah. Aku tak nak mati lagi. Dia bergelut. Tak nak keluarkan roh. Kerana melihat gambaran neraka, dia takut. Ha. Dia kerana takut itulah menyebabkan dia dalam keadaan tahan. Macam kita lah. Kalau kita sedang marah, nak pukul je orang tu, tapi orang tak sabar, sabar. Kita dah marah dah ni, muka sampai merah padam sebab tahan marah. Maka itu gambaran orang marah. Ini roh nak keluar tapi disekat. Malaikat tarik, kita sekat tahan, tak nak keluar, tak nak keluar. Maka sampai muka jadi hitam kelam kerana menahan roh daripada keluar. Bagaimana pula, kenapa pula buih keluar daripada mulut dia? Sebab ketika itu, waktu nyawa nak cabut keluar, dia tahu ada satu kunci saja yang dapat melepaskan dia daripada azab. Hanya satu kunci saja yang dapat masukkan dia ke dalam syurga. Tapi dia terlupa apa kunci itu. Dia mencari-cari, tolong bantu aku, tolong bantu aku. Dia cuba-cuba cari kalimah apa? La ilaha illallah. Dia mencari kalimah itu sedangkan waktu dunia dulu dia tahu kalimah itu. Tapi dia kerana tidak beramal, tidak pula melazimkan untuk berzikir kepada itu. Maka dia bercakap, mana kalimah tu tolong? Tak ada pula orang ingatkan dia. Dan kalau ada orang ingatkan dia pun, tapi Allah Ta'ala tak nak, tak berkehendakkan dia untuk ucap kalimah tu. Maka seumpama lidah dia bergulung-gulung, nak cakap tak dapat, sampai berbuih mulut dia mencari kalimah la ilaha illallah, tak jumpa. Maka orang begini pun disebut sebagai su'ul khatimah. Wa iyazubillah min zalik. Inilah gambaran bagi orang-orang yang mendapat seksa Allah. Sebelum nak masuk kubur, dah rasa pedihnya sakaratul maut. Semua orang akan mengalaminya. Sama ada dia mati di katil hospital, ataupun dia mati di tengah jalan, kita nampak mudah saja dia mati. Kan? Ataupun orang kena pancung kepala. Tup, pancung kepala. Dah mati dah.
pandangan kita mudahnya dia mati. Tapi di sisi Allah, dia tetap merasai sakaratul maut. Rohnya tetap akan dicabut keluar daripada badan dia dengan kaedah yang biasa. Makna kata tidaklah potong kepala, roh terus keluar habis. Tak ada pun sakaratul maut. Tidak. Semua orang rasa. Cuma kita yang hidup ni tak nampak apa yang berlaku. Tak nampak keadaan dia. Kan? Disebut juga orang beriman, orang mukmin yang mana nyawanya susah nak keluar, sakaratul mautnya seumpama sangat pedih sangat. Maka orang begini, kalau kitalah pandangan kita pada dia, sangkalah baik. Macam saya katakan tadi, kalau nampak orang berbuih mulut, itu hadis itu nak bagi peringatan pada kita supaya kita beramal sebelum mati. Tapi kalau kita berhadapan dengan jenazah demikian, nampak berbuih mulut, ya Allah, inilah Ustaz Rafi cakap, ih, terseksa dia. Jangan. Nampak pula muka dia hitam kelam, kan? Keluar pula bunyi, ha, ya Allah, betul lah apa yang Ustaz cakap. Jangan tuduh demikian. Hadis tadi bukan untuk kita menjadikan hujah sebagai hukum pada orang yang kita nampak, tapi sebagai peringatan pada kita, persediaan awal sebelum kita berlaku demikian. Adapun bila mana kita melihat orang yang dalam keadaan begitu, ya Allah, kenapa dia begitu, kan? Sangka baik. Sangka baik kenapa? Boleh jadi ada sebuah hadis sebut, boleh jadi orang mukmin ini walaupun dia buat amal soleh, dia tak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa. Maka untuk tebus segala dosa dan kesilapannya itu, Allah Ta'ala azabkannya dalam sakaratul maut. Supaya apa? Bila dia mati, dia tak ada lagi tanggungan dosa. Eh, kenapa pula? Eh, waktu kamu sakaratul maut, kamu dah dibalas pun. Dah tak ada dah. Sakit kamu ataupun dosa kamu, semuanya dah dibalas waktu sakaratul maut. Maka ini sangkaan baik kita pada orang yang dah mati. Nampak keadaan macam tu, kita sangka baik. Ya Allah, dia dah terlepas daripada seksa kubur dan seksa akhirat. Gambaran dia. Dan begitu juga orang kafir. Ada orang kafir yang matinya mudah. Eh, mudahnya dia mati padahal dia orang kafir. Kerana orang kafir juga ada yang baik. Bahkan ada juga segelintir yang lebih baik daripada orang Islam. Dia bantu orang buat kebajikan sana sini. Tapi sayangnya, orang kafir ini tidak ada tempatnya dekat akhirat. Dia tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Tidak pegang kalimah La ilaha illallah. Kuncinya tak ada. Maka ketika itulah cara Allah balas kebaikan dia, meringankan saat sakaratul maut bagi dia. Bila mana dia berhujah daripada Allah, wahai Tuhan kami, dia mengaku Tuhan pula bila mana dekat akhirat nanti, kan, kenapa kami tak layak masuk syurga sedangkan kami ni orang yang baik, kami buat baik, kami bantu orang susah, kami buat ni tak buat kejahatan pun. Maka Allah Ta'ala pun kata, sudah kami balas waktu kamu nak mati dulu, kamu mendapat sakaratul maut yang ringan. Habislah. Kalau kamu orang yang beriman, dalam dada kamu ada senilai ataupun ada iman walaupun sebesar zarah, maka kamu layak masuk ke syurga. Tapi kamu tak ada bawa bekalan itu. Kamu tak mengaku pun aku Tuhan waktu kamu hidup kat dunia dulu. Maka hari ini tidak ada tempat bagi kamu. Itulah gambaran orang kafir. Ya? Nak katakan sangkaan kita kena baik sentiasa bila melihat jenazah. Sampaikan Nabi SAW sendiri pun, waktu jenazah ada, Nabi suruh kita cakap yang baik-baik saja pada dia. Walaupun si mati itu dikenali sebagai orang yang jahat. Wih, jahat dia ni, kan. Oh, lega dia dah mati, kan. Imam pula cakap, apa kita nak kata pada si mati ni? Baik, kata orang, kan. Apa kita nak kata si mati ni? Baik. Dia angkat belakang dah meluap-luap dah, kan. Apa pula baik, kata, kan. Inilah pada setan sekali kat kampung ni, kan. Ha. Dia pula yang mendangkal dakwaan imam kata baik. Imam ni silap, kata dia. Buat fitnah pada mayat. Ha. Dia ni paling jahat. Tiba-tiba imam kata, baik, baik. Baik apa benda? Kerana ikut sunnah Nabi, kita kena sangka baik saja. Sebab ucapan yang baik itu diaminkan oleh malaikat. Allah Ta'ala, dia akan menilai setiap pahala, setiap amalan kita, baik atau buruk, semuanya walaupun sebesar zarah. Dan syurga itu dimasuki oleh orang-orang yang beriman kerana rahmat Allah. Allah Ta'ala pilih dia. Kalaulah kamu ini orang yang beriman,
Tapi Allah Ta'ala boleh saja tak nak masukkan dia dalam syurga, masukkan dalam neraka. Kenapa? Mungkin dia dalam keadaan beramal, dia tidak ikhlas. Ada orang yang beriman tapi amalannya tak banyak pun, masuk ke syurga. Dulu kan dia selalu buat jahat. Tidak, dia masuk syurga dengan rahmatku. Ada kebaikan yang Allah Ta'ala pandang tinggi. Apa saja kebaikan kat dunia ini, jangan kita pandang remeh. Kerana mungkin itulah faktor rahmat Allah kepada kita. Dan apa saja keburukan, kejahatan kat dunia ini, jangan juga kita pandang ringan. Kerana mungkin itu juga faktor kemurkaan Allah. Walaupun kita bawa ibadah yang banyak, solat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah, zakat yang banyak, tapi kerana dosa yang kecil yang kita pandang ala kecil je pun mengundang kemurkaan Allah, tertolak segala amal ibadah kita. Allahu Akbar. Masuk syurga atau tidak kerana mendapat rahmat Allah ataupun tidak. Maka sebab itulah kita bagi saksi pada orang mati. Apa kita nak kata pada semati ini? Baik, kita kata. Sebab apa? Biarlah manusia ini jahat macam mana pun, dalam hidup dia mesti ada kebaikan yang dia buat. Maka kita nak menjadi saksi untuk kebaikan dia saja. Jangan pandang kepada keburukan dia. Itu yang cuba Nabi SAW ajarkan kepada kita. Tapi hari ini kita ni suka menilai keburukan orang. Kita ni suka menilai apa yang orang kurang, tapi menilai diri sendiri yang baik-baik saja. Kan? Nampak orang tu salah, nampak orang ni tak betul, nampak orang ini buruk. Sedangkan diri kita sendiri kita pandang baik dah. Aku ni dah betul dah. Tak ada orang yang boleh betul selain aku. Kita rasa diri kita betul. Hakikatnya Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Sebagaimana yang disebut Nabi Isa AS ketika melalui satu tempat bersama dengan sahabat-sahabat dia, dia jumpa seekor bangkai kambing yang dah matilah, bangkai kambing. Kemudian dia kata pada sahabat dia, cuba tengok keadaan kambing ni. Sahabat dia jawab apa? Ya Allah, kesiannya kambing ni. Bulunya dah terabur, tulangnya dah hancur, matanya dah rosak. Semuanya berkata yang buruk-buruk pada si bangkai kambing tadi. Tapi Nabi Isa AS sebaliknya, dia kata apa? Putihnya gigi kambing ni. Gigi kambing dipujinya. Sahabat pun pelik. Wahai Nabi Allah, kamu suruh kami tengok bangkai kambing. Kami pun ceritalah apa yang kami nampak. Tapi kenapa kamu cakap tentang gigi dia yang putih? Kenapa kamu puji pula kambing yang dah mati ni? Bangkai kambing ni? Apa jawab Nabi Isa AS? Kerana aku nak mendidik diri aku dan kalian supaya melihat kebaikan dalam keburukan. Nampak keburukan orang, jangan terus tengok. Carilah ada kebaikan dia. Dengar cerita buruk pada orang, maka kita ni yang kalau tak ada apa-apa sebab untuk benci dia, carilah kebaikan dia yang boleh kita serasi dengan dia. Kan? Maka hendaklah kita jadi macam mata lebah. Jangan mata kita ni jadi macam mata lalat. Mata lebah ni kalau dilepaskan ke pelupusan sampah, tempat sampah sarap, banyak tahi dan sampah semua, dia tak akan hinggap kepada satu sampah pun dan tahi pun. Dia akan cari juga bunga walaupun sekuntum yang tumbuh di celah-celah sampah tu. Dia akan pergi ke bunga itu. Kerana lebah melihat, mencari yang baik saja. Yang baik untuk dia, madu saja, manis saja. Adapun mata lalat, kalau kita campak dia di taman bunga yang indah, banyak 1001 jenis bunga di taman itu, maka dia tak akan hinggap walaupun sekuntum pun bunga, melainkan dia cari celah-celah bunga tu kalau ada najis binatang atau apa saja yang kotor untuk dia hinggap. Kerana lalat matanya hanya mencari yang kotor, yang najis. Maka kita ni tengoklah ibrah itu. Jadilah seperti mata lebah yang memandang satu saja, terus cari kebaikan. Jangan jadi mata lalat yang banyak mata dia untuk cari keburukan saja. Itu ibrah yang kita boleh ambil supaya menjadilah manusia kita yang mana besok ke akhirat tidak ditanya. Dekat akhirat besok, semua manusia akan melihat diri sendiri. Nafsi, nafsi. Aku dengan diri aku je. Aku tak nak ambil tahu orang lain. Kawan sebelah dia bogel sekalipun, dia tak tanya, kau tak malu ke bogel? Tak ada kesempatan dah nak tanya. Kalaulah orang yang daripada masyarakat nanti dia bawa dosa, kecil je dia pegang kan. Kawan sebelah dia ni bawa dosa menggunung, takkan ada peristiwa ataupun keadaan di masyarakat itu dia kutuk kawan sebelah dia. Mampuslah kau kan, masuk neraka, bawa dosa menggunung.
Makna kata kalau dia kat pandang masyarakat nanti dia buat dosa kecil, tengok kawan buat dosa besar, dia tak akan cakap, matilah kau ni, masuk neraka lah ni, tak ada tempat lain dah ni kan. Tak ada sempat tuan. Kerana apa? Seorang guru ditanya oleh pelajarnya, kenapa di padang mahsyar manusia ini dia tak sibuk hal orang lain pun, dia cerita pasal diri sendiri je. Apa jawab si guru tadi? Sebab dekat dunia dahulu dia dah puas dah pun sibuk hal orang lain, tengok keburukan orang lain. Betul tak? Kita hidup kat dunia ni sibuk cerita hal orang lain, burukkan orang lain, aib orang lain, diri sendiri, oh aku baik, aku tak baik. Sedangkan kita sendiri pun tak boleh tengok belakang badan kita ni macam mana rupa dia. Ini kan pula kita nak tengok kebaikan, keburukan kita. Maka kat akhirat nanti dia dah puas dah, sampai ke dia tak nak cerita pasal orang lain dah, cerita pasal diri sendiri je. Aku ni lemah, aku ni banyak dosa, aku ni banyak benda zalim, aku ni banyak buat benda yang Allah Ta'ala murka. Kerana dia dah puas dah kat dunia dulu. Itulah gambarannya tuan-tuan. Hidup kat dunia ini memang begitulah kita. Maka hendaklah kita menjadi hamba yang soleh, sebab hidup kita tak lama. Entah besok, entah lusa selepas ini, kita tak tahu. Hari ini saja saya dah menguruskan 4 kematian. 4 tuan-tuan. Sebagaimana yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, bila masuk saja bulan Rajab, bacalah doa kepada kamu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku masuk ke bulan Ramadan. Rajab dan Sya'ban bulan yang diberkati Allah. Adapun wabalikna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa diajar doa begitu? Ulama pun mentafsirkan bahawa tak ramai orang yang dapat masuk ke bulan Ramadan. Bulan Rajab, Sya'ban ialah bulan yang ramai berlaku kematian. Banyak orang mati dalam bulan begini kerana Allah Ta'ala tak bagi peluang kepada semua orang untuk masuk ke bulan Ramadan. Kita berdoa apa sungguh-sungguh, ya Rab, wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kami nak pahala dalam bulan Ramadan itu. Kami nak kejar pahala dalam bulan Ramadan itu. Kami nak raih segala apa ganjaran dalam bulan Ramadan itu. Kelepas itu kalau kau nak ambil kami, ambil ya Allah. Maka itulah yang kita harapkan. Hari ini 4 kematian. 2 di hospital sedang, 1 di hospital Putrajaya, 1 lagi di tempat saya Gombak sana. 4-4 kan. Lepas ni kita tak tahu lagi, tentang kita pula, saya pula kan. 4 hari je. Hari ni 4 jenazah Ustaz Rafi uruskan, dan yang kelima diri dia sendiri. Boleh jadi juga kan, semuanya boleh berlaku kan? Kerana itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersedia atau tidak? Tak tahulah bersedia atau tidak. Mudah-mudahanlah kita bersedia. Dan kita minta pada Allah pula, ya Allah, kalau boleh janganlah ambil nyawa kami. Kami tak bersedia lagi ya Allah. Sehinggalah kami ni diampunkan segala dosa kami ya Allah. Kau terima pula amal kami ya Allah. Ketika itulah kalau kau nak ambil nyawa kami, ambil ya Allah. Kami ikhlas kalaulah kau dah ampunkan dosa kami. Tapi kalau kau tak ampunkan dosa kami lagi ya Allah, tak terima taubat kami lagi ya Allah, bagi kami peluang ya Allah, sampai kami benar-benar bersedia untuk berjumpa denganmu ya Allah. Itu yang perlu kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada persoalan tak sebelum kita tangguh majlis kita? Silakan. Sama ada tentang kematian, tentang pengurusan jenazah, tentang apa-apa saja persoalan alam barzah, insya-Allah kita cubalah. Ya tuan. Tok Guru Aziz. Kasim Ahmad. Okey. Cara menguruskan jenazah dia. Baik. Bila sebut tentang kematian orang yang mana kita nampak secara zahirnya menentang Islam, padahal dia Islam, dan hampir-hampir kita boleh katakan dia ni kufur ataupun murtad, maka dalam hal itu kita perlu berhati-hati. Takut-takut kita melemparkan fitnah pada dia sehingga kita boleh datangkan bukti. Sebagai contoh kata sahabat tadi tentang Kasim Ahmad, wallahu alam, kita hanya mendengar kabarnya pun melalui berita, melalui sok khabar, melalui penulisan dan sebagainya.
Makna kata kita tak pernah berjumpa dengan dia pun face to face, dan kita tak pernah dengar pun, melainkan melalui video saja kan. Maka dalam hal itu kita berlepas diri. Maksudnya kita tak nak katakan dia ni dalam golongan bagaimana. Cuma bila berlaku kematian pada dia, hendaklah kita uruskan secara Islam. Kerana kita tak tahu, mungkin dia sempat bertaubat. Sebagaimana orang yang mati kena gantung diri. Bukan kena gantung, dia gantung diri, bunuh diri. Maka sebagian orang kata, oh ini tak layak diuruskan secara Islam sebab dia dah murtad. Ataupun dia ni kena ke bumi di luar kubur orang Islam sebab dia ni bukan orang Islam dah. Berkenaan hal itu, kita tak tahu. Kalaulah kita ni depan mata kita, dia dalam keadaan sedar, dia cakap kat kita, kita saksi dia, aku nak bunuh diri, aku dah tak nak dah hidup kat dunia ni. Kan? Kita tegur dia, jangan. Nanti sekarang kamu ni masuk neraka. Allah Ta'ala tak terima kamu. Tak apalah, dia pun gantung diri. Maka depan mata kita dia buat dan dia mengaku memang dia nak bunuh diri. Maka itu baru kita katakan, okey, dia ni boleh jatuh murtad, kufur kerana rela hati. Tapi kita tak nampak. Yang kita nampak, mayat yang dah tergantung. Kemudian kita katakan dia bunuh diri. Maka dalam hal demikian, kita yang tak ada saksi yang melihat dia, tak boleh katakan dia bunuh diri. Ataupun kalaulah dia bunuh diri sekalipun, tak boleh katakan dia bunuh diri dalam keadaan dia sedar. Boleh jadi kerana pengaruh dadah, ataupun dia dalam keadaan khayal, dalam keadaan tekanan hidup. Maksudnya mentalnya tak serasa, tak stabil. Maka dalam keadaan begitu, ya, kita kena sangka baik pada dia sebab kita bukan saksi dia. Maka uruskan secara Islam, dan kita buat secara Islam, ke bumi pun secara Islam, solat semua. Selebihnya serah pada Allah Ta'ala. Saya uruskan banyak kes yang bunuh diri. Memang kita nampak kesan gantung di lehernya. Kalau pada mata pandangan kita, oh memang dia bunuh diri. Tapi situasi sebenar, kita pun tak tahu. Maka yang diajar pada kita, husnuzon, sangka baik, doa yang baik-baik. Mudah-mudahan dia buat begini dalam keadaan dia tak sedar, dan Allah Ta'ala tak kira ni sebagai bunuh diri. Nah, itu je harapan kita. Wallahu'alam. Mengenai kasus Ahmad tadi, wallahu'alam, tapi memang jenazahnya dah diuruskan secara Islam. Itu yang disuruh dalam Islam kita. Wallahu'alam. Ada soalan lain, tuan? Tanya masalah pasal derma organ. Derma organ? Okay. Bolehkah kita terima organ daripada orang kafir? Ataupun kita menderma derma kita daripada orang kafir, orang kafir terima kita, bolehkah? Organ? Sperma tu tak ada organ lah tu. Baik. Organ lah. Okey. Tentang organ, okey, Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah meletakkan harus untuk pendermaan organ kerana memikirkan keperluan dan darurat. Maksudnya kata ada orang dalam keadaan terdesak, mungkin jantung dia ataupun organnya masalah, memerlukan penyumbang. Tak ada penyumbang, melainkan orang yang rela hati, bila aku dah mati, ambillah untuk membantu manfaat. Maka hal itu yang dipandang, banyak lagi hukum mahkamah yang dikaji. Maka dia takkan harus, asalkan orang tu rela hati, dia menandatangan, kata saya kalau mati ambillah organ saya. Maka itu dah ditetapkan fatwa, kita pun ikutlah berdasarkan fatwa. Maka dalam hal dikatakan bagaimana pula organ kita ni hiduplah bagi pada orang kafir, ataupun kita ambil orang kafir punya organ masuk kita. Maka dalam hal ini hukumnya harus. Sebab apa? Bukanlah kita katakan orang kafir ni tidaklah halal ataupun dia ni haram. Kan? Makna kata benda ini hanya iman dia saja. Beza kita dengan dia hanya kerana kita beriman, dia tak beriman. Itu je beza dia. Adapun selain daripada itu, kita sama je dengan dia. Beza kita dengan dia, kita beriman, dia tak beriman. Itu je. Sebagaimana Nabi SAW sendiri pun, waktu jenazah Yahudi lalu, Nabi bangun sampai jenazah Yahudi tu pergi. Kemudian Nabi duduk, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu bangun? Itu kan jenazah Yahudi. Jawab Nabi, dia juga manusia yang perlu kita muliakan. Makna kata manusia ni semua mulia, cuma di sisi Allah yang diterima hanya orang yang beriman saja. Adapun tentang pendermaan organ, tak ada masalah kita ambil daripada dia ke atau ambil daripada kita. Tapi tentang sperma yang kata tadi, maka itu haram jelas. Sebab banyak ulama ketepari dah kaji dah tentang ia macam seumpama berzina. Apakah maksud penghalangan Allah kepada zina? Kerana nak menjaga zuriat keturunan. Maqasid syariah tu. Maksudnya kata ada dia punya penjagaan.
antaranya zuriat. Maka kalau kita ambil sperma kita sama ada orang Islam bagi kepada bukan Islam ataupun bukan Islam bagi kepada kita ataupun Islam bagi kepada Islam pun, maka itu seumpama merosakkan zuriat. Maka dia melanggar etika Islam, maka secara jelas haram hukumnya. Tapi tetap organ, hukumnya harus. Wallahu a'lam. Soalan lain? Pertanyaan? Ha. Kalau ada, kita buat satu lagi soalan, insyaAllah. Hmm. Ada soalan dalam dalam tu? Ya, Tuan. Soal itu masuk dalam kain. Ha? Masuk dalam kain orang. Aha, air. Air kan? Okey, kalau kita tahu, kita nampak dia menggantikan sekadar yang mudah. Mm-hmm. Tapi nak ngelak kalau kita boleh masuk dalam kain tu, apa yang bersyukur? Kita nampak seorang buat kemungkaran. Tapi kita nak mengelakkan kita? Dia boleh masuk dalam kain ni. Baik. Kalau dah nampak terang-terang, bukannya kita mencari aib, dia sendiri yang buka aib. Maka dalam hal itu, kita wajib mencegahnya. Kata Nabi, cegahlah kemungkaran dengan tiga perkara. Yang pertama, guna tangan, yakni kekuasaan kita. Kalau kita ada pangkat, kita halang dia apa semua. Yang kedua, menggunakan lidah, yakni kata-kata. Yang ketiga, menggunakan hati, menolak, benci, aku tak nak tengok benda ni. Contohnya, seorang penguatkuasa, polis ataupun sebagainya, melihat orang atasan dia buat kemungkaran. Dia tak mampu nak berkata apa-apa. Sebab dia ni tak ada pangkat. Maksudnya kekuasaan dia tak ada tangan. Dia nak kata pun tak dengar siapa dia ni. Tapi dia hanya mampu mencegah dengan hati saja. Aku benci dia, aku tak nak buat dah. Maka itu selemah-lemah iman yang mampu dibuat. Maka dalam hal tadi, kalau nampak keaiban atau kemungkaran depan mata, maka cegahkanlah mengikut kemampuan kita. Jangan dibiarkan. Itu bukan dikira masuk dalam kain orang, tapi dia sendiri yang angkat kain sendiri. Allahu a'lam. Ada, insyaAllah. Baik, ha, kalau tak ada lagi, insyaAllah sekadar itulah pengkongsian daripada saya. Mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayahnya daripada Allah SWT. InsyaAllah pertemuan kita akan datang dalam bulan 5 ya. Nanti minta lah diaturkan balik, ha, tapi kalau minggu sekitar minggu 2 3 sebelum puasa. Saya ingat tak sampai puasa pun, dalam 4 hari 5 hari sebelum puasa lah saya tak ada. Dan hari pertama puasa, puasa ada kuliah? Ada, tak ada kuliah, ha, direhatkan eh. Waktu orang tidur. Tak ada lunch ke? Tak ada lunch. 9 jam. Ada juga lah. 9 jam. Oh, 9 jam. Okay. Baik, insyaAllah. Jadi sekali itulah daripada saya, minta maaf. Kalau tuan-tuan mana yang masih belum menyertai skuad kami, skuad pengurusan jenazah Malaysia, boleh tengoklah Facebook kami, skuad pengurusan jenazah Malaysia. Bukan suruh masuk tu terus join mani-manian. Tengok saja, mana tahu ada keperluan kawan-kawan ke saudara mara meninggal, bagi tahu saja kalau ada bantuan nak diperlukan. InsyaAllah kita akan buat semampunya. Macam tadi di Shah Alam ada satu orang telefon, dia kata seorang perempuan meninggal dunia, dia tak ada duit, keluarganya tak ada, minta bantuan kita. Alhamdulillah saya aturkan pihak masjid yang berdekatan tu buat secara percuma. Itu yang kemampuan yang kita dapat buat, memudahkan urusan keluarga dia. Baru ni yang China bagi bantuan, ha, tentang ada satu individu tu, sebab kita cakap live kan, satu individu tu yang mana menawarkan perkhidmatan uban jenazah. Dia bukan Islam, tapi menawarkan perkhidmatan jenazah. Maka dari segi satu sudut, tak ada masalah. Sebab itu menguntungkan orang Islam. Yelah, percuma, bayar singgit je kata dia kan. Tak ada masalah lah kan. Alasan dia bantu orang yang tak mampu. Dan ujung ayat dia kata, kalau mampu bayarlah. Makna kata, tidaklah semua dapat percuma. Hanya yang tak mampu je. Dalam sudut yang lain pula, kita tengok kesan daripada apa yang diviralkan itu, kita sendiri yang menaikkan dia. Dalam grup SPJ ni pun banyak orang share pasal dia. Kenapa nak naikkan dia? Kesan implikasi buruk dia, orang akan mula mengata institusi Islam. Masjid pergi mana sampai orang bukan Islam yang buat? Pihak Baitulmal zakat yang bayar tiap-tiap bulan, mana pergi duit sampai orang bukan Islam pula campur? Tuan-tuan, ini ialah implikasi buruk, fitnah buruk kepada orang Islam. Kita sebenarnya banyak institusi Islam, termasuk SPJ sendiri pun, menawarkan perkhidmatan percuma kepada golongan tak mampu. Macam kita juga sama dengan dia. Cuma kita sendiri orang Islam tak naikkan nama kita. Kita naikkan pula nama orang bukan Islam. Maka kesannya, orang yang Islam yang buat kerja-kerja baik, yang percuma, yang tak ada mengharapkan apa-apa balasan ni, ditenggelamkan. Tak nampak pun. Orang nampak, oh ni bukan Islam. Naik, keluar, sok khabar, viral, share sana sini, sebar kat WhatsApp. Maka kita tengok pula
Apa tujuan dia buat macam tu? Kalau betul dia nak bantu orang Islam, kenapa dia tak bantu orang bukan Islam golongan dia sendiri? Kalau kita tengok kematian orang Islam ni dengan kematian bukan Islam, kadarnya jauh berbanding orang Islam. Katakanlah kita paling tinggi pun 3,000, katakanlah. Sebenarnya itu mahal dah tu. Tapi kalau tengok pada orang bukan Islam, 3,000 itu hanya asas tu saja. Maknanya kata lagi mahal, 10,000 saya pernah tengok. Tapi kenapa dia tak bantu dulu golongan dia? Kenapa dia bantu orang Islam? Sebab kalau dia bantu golongan dia, orang dia akan tentang. Eh, ini bisnes kami, kamu kacau. Tapi orang Islam kalau bantu, eh, kami tolong, tolong kan. Tapi tak pandang kepada implikasi dia. Sebab kalau orang nampak, manusia ni dah tengok kebaikan kalau orang biasa buat baik. Tapi kalau sekali buat jahat, itu yang dia akan cungkil. Tapi kalau orang jahat, buat jahat saja, biasa je. Sekali buat jahat baik, itu yang ditimbulkan. Bukan kita nak kata dia baik atau jahat. Tapi pepatah Melayu dah sebut dah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Apa maksud dia? Buat baik tu berpada-pada, kamu jangan baik sangat. Sebab kalau kamu baik sangat, sekali je buat jahat, orang akan pandang jahat tu. Sebab baik tu dah biasa lah bagi kamu. Kalau tengok kes kat Sokabar, ustaz ditangkap khalwat, imam ditangkap berzina. Kenapa dia sebut ustaz imam tu? Sebab kes tu jarang berlaku. Orang baik je tiba buat macam tu, diviralkan. Kan? Kenapa pula buat jahat jangan sekali? Buat jahat, kalau kamu buat jahat, jadi jahat betul-betul. Buat jahat sekali je, sekali tu dah orang akan kenang sampai bila-bila. Kalau buat jahat berkali-kali, biasalah tu memang jahat dah pun. Semua orang kenal dia tu penagih. Semua orang kenal penyangak kan. Tapi kalau orang tak biasa buat jahat, sekali je buat jahat, ha, dia akan sebut sampai mati. Ha, itulah, Melayu dah kaji dah benda pepatah Melayu tu, orang dulu-dulu. Tapi kita tak pandang ke arah itu. Kan? Wallahualam. Sekarang buat jahat kepada-pada kan? Buat jahat kepada-pada. Buat baik berpada, buat jahat, buat jahat tu, buat selalu lagi. Buat selalu lagi, ha, itulah dia. Penilaian masing-masing lah. Wallahu'alam sawab. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala anihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sihatika wan nar. Ya Allah, tuhan kami, apa dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, peliharalah kami daripada azab neraka dan kuburmu ya Allah. Ya Allah, kami kami mohon padamu ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah. Jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, kami tempatkanlah kami ke dalam kubur yang penuh dengan nikmat syurga-Mu ya Allah. Jangan kau tempatkan kami ke dalam kubur yang penuh dengan kawah api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami lindungilah kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Peliharalah kami ya Allah, masukkan kami dalam golongan yang menerima naungan, yang berlindung di bawah naungan arasy-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, izinkan kami untuk minum air di telaga Nabi kami Al-Kautsar ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, beratkanlah timbangan amal baik kami ya Allah di neraca mizan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pantaskanlah langkah kaki kami ya Allah melintasi titian siratul mustaqim ya Allah, sehingga kami mendapat nikmat syurga ya Allah. Jangan kau jatuhkan kami ke dalam kawah api neraka-Mu ya Allah. Kami tak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sedetik ya Allah. Kami tak sanggup duduk dekatnya walaupun seinci ya Allah. Tempatkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi ya Allah, yang didiami oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Walaupun kami tahu kami tak layak pun bersama mereka ya Allah, tapi ini pengharapan kami padamu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbal minkum.